lagi nih dengan Miss Caca. Nah, teman-teman, di kesempatan ini kita akan melakukan kegiatan siapa yang tahu? Betul, kita akan membuat ceng. Kita akan membuat origami bentuk es krim seperti ini ya. Nih, origami bentuk es krim teman-teman. Caranya mudah kok. Nah, sebelum kita buat, kita siapkan dulu bahan dan alatnya. Bahannya itu ada, tentunya ada kertas origami. Ya, di atas ada kertas origaminya. Miss Caca pakai origami asturo supaya lebih mudah dibentuk. Lalu Miss Caca juga menyediakan lem untuk melem pinggiran sebelah sini nih teman-teman yang sering keangkat. Nanti kita lem ya. Yuk teman-teman, kita buat sama-sama. Pertama-tama kita ambil dulu ya kertas origaminya. Miss Caca mau warna apa? Warna kuning. Miss Caca mau ambil warna kuning ya. Nah, pertama kita mau membuat lipatan segitiga teman-teman seperti ini. Kita mau buat lipatan segitiga ya. Membentuk segitiga. Nanti kita teriska bagian sini nih teman-teman. Kita teriska. Ada garisnya, kita ulangi lagi di bagian atas, pojok atas sama pojok bawah kita tiriskan lagi supaya bentuk membentuk segitiga lagi. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Kita tiriskan set. Kalau sudah kita buka kertas origaminya. Nah, teman-teman, kita akan membuat segitiga yang kecil sesuai batas garis ya. Sesuai batas garis. Sebentar, seperti ini. Nih, seperti ini ya, teman-teman. Jadi pada batas garisnya. Kita ulangi juga nih yang di bagian sini. Nah, sudah. Kalau sudah seperti ini, teman-teman buka lipatan. Dibuka nih teman-teman lipatannya yang bagian ini sampai ke pojok, sampai mentok ke ujung sininya. Selanjutnya kita tekuk nih bagian atas ini ke belakang. Kita tekuk ya ke belakang. Belakang kita setriskan dulu. Nah, sudah. Kalau sudah kita tarik lagi ke depan seperti ini. Nah, kita setriskan nih bagian belakangnya. Kita ulangi, kita kasih jarak sedikit supaya menjadi seperti tangga. Kita teriska lagi di bagian belakangnya. Terus kita ulangi lagi ke depannya lagi. Nah, kasih jarak sedikit seperti ini. Seperti ini ya. Lalu teman-teman ulangi lagi nih ke belakangnya lagi. Kasih jarak sedikit supaya jadi tangga atau lama-lama dari besar-besar lama-lama menjadi kecil nih. Ini ujung es krim cone-nya. Jadi deh selesai nih. Teman-teman,
tidak apa terbuka seperti ini, baru kita kasih lem. Lemnya nggak usah terlalu banyak, secukupnya aja sedikit di bagian sini. Kita kasih lem. Nah, kita tekan, kita periksa lagi. Lalu di bagian sini kita kasih lem. Kita tekan, periksa. Jadi deh teman-teman, origami es krimnya seperti ini ya. Selamat mencoba teman-teman di rumah. Dah. Bisa saja tunggu hasil karyanya teman-teman.